Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, malam ini saya ada tamu, kawan dari Lampung. Siapa namanya, Bang? Guntar. Guntar apa Guntur? Guntur. Oh, ujinya Guntur. Jemogan ya. Aku ini Hajau tapi karena lahir di Lampung jadi Pacak. Pacak dikit bahasa kita gale. Bahasa kita gale. Aku binahi. Sambil kita ngajarin penonton bahasa Ogan. Bina itu sekarang. Binahi. Aku narapi Bang Guntar. Bagaimana caranya dia pacak di dengokok lagi? Saya ngajarin kepada Bang Guntar bagaimana supaya dia tidak ngokok lagi. Menggunakan bah ini ya. Namanya bahasa. Minyak gulika, bahasa gulika. Ini baru tadi. Aku akan nunjukkan titik-titik yang pacak lengit ke kecanduan rokok. Saya akan menunjukkan kepada Bang Guntar titik-titik mana saja yang bisa menghilangkan candu rokok. Titiknya di mana ki ya? Titiknya di mana saja? Ini sini titik paru-paru. Titik jantung. Ini siko, siko itu satu. Dua. Jadi anu, penontonku no random, ada Hajawa, ada cuma Sunda, Madura, Bali. Panas itu? Belum. Oh. Dia itu tidak gitu. Tidak. Belum. Jadi agak mirip ya, bahasa Ogan tuh mirip sama bahasa Malaysia, bahasa Upin Ipin macam. Agak mirip, lebih turunannya tuh lebih mirip. Mirip Nihan. Ini titik lambung ya. Nilan 6. Semuanya itu ada 12. Jadi kele, ngiso, Bang Guntar ini cukup menunjuk kaki ya, titik-titik no, yang pacak, yang aku tunjukkan ini. Kele, ngan, waktu ngerokok itu dia ada lemak. Ngan itu kamu, lemak itu sama bahasa manusia. Lemak itu enak. Jadi kele, ngan, ngerokok dia ada lemak. Nanti kamu ngerokok tidak enak. Tidak enak. Oke, keting. Keting itu kaki ya. Oke, ini titik empedu. Ya, bukan, ini kanyu. Ini titik hati, ini titik ginjal. Kerasa panas ya, deh? Lumayan. Mulai. Ngapa aku pakai minyak atau pakai balsam geliga? Masalahnya, panasnya ini paling lama. Panasnya ini paling lama. Dibandingkan sama minyak yang lain. Kelengan. Habis aku njoi minyak panas ini, aku pijat 10 menit lagi ngan ngerokok lagi. Kada rasanya jahat nian. Kata jahat dan dalam jahat itu bukan artinya jahat tapi jelek. Jelek jahat dalam bahasa Ogan itu artinya jelek. Oke. Udim. Tapi udim mah bahasa ini ya? Udah. Udim itu bahasa Sumendo ya? Udah. Kalau bahas sudah, aku ini kadang ketukar antara bahasa Sumendo sama bahasa Ogan. Tengah apa proses belajar? Baik ini. Tiap aku ketemu hak cuma kita gale, aku sebisa mungkin cakap-cakap baik itu pakai bahasa kita gale. Oke, kance-kance itu teman-teman ya. Kanceku ini jema Lampung, baru di Bali. Nyakah gawi mencari kerja. Siapa tahu kance-kance ada yang lowongan. Begawi apa baik itu? Yang butuhkan tenaga. Ya, butuhkan tenaga. Kebetulan Bang Guntar ini pengalamannya waktu di Jakarta itu security ya, Bang ya. Apalagi restoran. Waiters. Terus banyak lah yang lain-lainnya, Bu. Oh, banyak ya. Biasa apa tahu kancik-kancik itu ada ini. Apa? Ada lowong kerja. Mahi, aku lah ngirim ke WA itu ke kenalan ku gale. Cuman kebetulan kok pas penuh gale. Dek ada lowongan. Oh, dek ngapa? Kalau ngan galak, besok begawi. Lo aku kiat ya, apa? Bantu aku deh, apa? Dajah kudai. Kudai itu dulu ya.
Belajar kuda ya, belajar dulu. Belajar dulu. Belajar dulu. Panas. Panas ya. Bukan. Terpaca agomo yang diterapkan pacar. Paca, paca diwe ya. Oke, titik. Ini di bawah jakun ya, di tenggorokan tulang dada bagian pucuk. Pucuk itu atas ya, kawan-kawan. Jadi saya sambil mengingat sekaligus mengajarkan kepada kawan-kawan, kance-kance, bagaimana cakap ogan, bagaimana ngomong bahasa ogan. Jadi di dusunku itu, di desaku itu, banyak haogan, banyak jenggogan. Jadi alhamdulillah. Jadi manfaat ini, manfaat hidup heterogen. Karena saya ini anak transmigran, jadi di kampung saya itu saya hidup di antara orang Sunda, orang Jawa, orang Palembang. Jadi saya interaksi ketiga bahasa tadi. Sehingga ketika saya keluar kampung, ketemu suku lain, saya juga agak terbiasa sama macam-macam bahasa itu. Terbiasa. Oke, binahi di keting. Keting. Sebentar lagi ngang rokok. Kalau rasakan. Jahat nian rokok. Jahat tuh jelek sekali rasanya. Bang Andi ngerokok deh, ngerokok enggak? Enggak ya? Bugis, mas. Mas, sampai nama Bugis? Lu Toraja. Toraja. Toraja yang kalau meninggal taruh di pohon-pohon tuh? Betul, di gua. Di gua. Di pohon. Di pohon. Harga kerbau mahal sana ya? Jangan tanya. Jangan tanya. Makin banyak kerbau, makin bangsawan ya? Iya, betul. Masuk kabupaten mana itu Toraja, Bang? Toraja, kabupaten Luwu Utara. Luwu Utara. Iya. Wow. Kemarin saya bikin konten itu ya, waktu saya nge-vlog. Orang Ogan kan ngomong, iya kan, au. Au. Bahasa Bali itu al. Artinya iya juga, al. Ada yang komen di YouTube saya. Kalau di Sulawesi juga ngomong iya, au juga. Gimana itu, Bang? Au. Au. Karena ada yang komen di Sulawesi juga ngomong iya, au juga. Enggak tahu deh kalau Sulawesi yang lain, ya. Kalau Sulawesi Selatan enggak ada. Enggak. Oke, mungkin Sulawesi yang lain ya. Gitu. Jadi nyebrang pulau ada kesamaan. Kayaknya Sulawesi Tenggara itu kayaknya. Gitu. Kendari. Au au iya gitu, betul. Iya. Iya kan? Au, iya. Di sini au. Ngomong au. Iya itu au. Au. Negaknya orang sih. Negaknya orang Arangan kan berdiri ya. Negaknya orang Bali duduk. Duduk, duduk. Negak temu, negak temu. Negak. Negak. Orang enggak berdiri. Orang Arangan itu ngomong berdiri, negak, tapi orang sini artinya duduk, negak. Negak. Oke, yang satunya. Balikannya ya mas ya? Ada yang A, ada kata sama, sama makna, ada yang beda makna. Beda makna. Ini kan sama katanya, sama negara, kata, berdiri, negara, kalau negara. Di sini duduk. Duduk, itu. Ini pakai hitungan waktu ya mas ya? Ini, tiap hari. Jarum. Itu begitu dipijet tidak terasa nyaman, berarti udah selesai. Coba aja seminggu, di challenge selama seminggu, dipraktekan seminggu. Nanti insya Allah gak bisa banyak rokok. Oh berarti seminggu sekali gini? Enggak, setiap hari selama seminggu. Oke. Nanti rokoknya gak bisa banyak. Bahkan nanti bisa lupa, kalau candu rokoknya hilang. Ngerokok malah gak enak badan. Ngerokok malah masuk angin. Jadi ngerokok tuh kok malah meriang gitu, jadinya gak jadi itu kalau candunya udah hilang. Oh iya. Ngapengan di depan cap berdengok rokok. Kenapa kamu nggak bisa berdengok? Karena ini candunya dia lengit. Nah, jadi candunya itu tidak hilang. Lengit itu hilang. Jadi bagaimana caranya? Ya ini mbak ini. Oh, ini mbak ini kaki ya. Rutin ya. Rutin setiap hari. Mana yang belum kerasa jarum? Mana
titik yang belum merasa puas? Kerikannya, ceritanya. Puas gak deh? Puas gak deh. Oke, okay, binahi ngan ambe kokoknya mana hirupka dicoba ku deh. Dede nunggu waktu. Oh dede, dede de ngapo, dede ngapo. Dede ngapo itu tidak apa-apa. Terus kalau orang organ juga manggil orang itu nyapa, woi woi ya, woi woi ya. Di sini nggak pernah. Cuma di sana aja kata woi woi. Kalau di sini nyapanya kamu, pasangan suami. Beli, bo, mas, bo, mas, bang gitu, bang juga aman juga. Oke, binahi hidupka. Hidupka ya. Hidupka itu hidupkan. Oke, pijat lagi. Aseka, beberapa kali hisapan mulai lain. Lengit. Aku pakai masker. Kalau aku tidak pakai masker, sesek. Napasku sesek. Bagaimana rasanya? Di mulutin, di atas mulut ini agak-agak nyengit gitu lah. Nyengit pak itu ya. Biasanya kan mengukuhkan deh lemak dan manis ya. Jadi langsung nyengit. Nyengit. Nyengit itu kalau di bahasa Indonesia nya apa itu nyengit? Nyengit itu. Langsung asapnya ini masuk dalam itu langsung norak gitu. Jerak gitu. Gak bisa dalam ya, dangkal ya. Dangkal lah. Oh itu. Hidup lagi. Ada di ceramah itu kalau bahasa Sulawesi matikan lampu, bunuh lampu ya, kata bunuh, matikannya api itu bunuh api itu mati ya. Iya iya, tapi tapi Sulawesi istilahnya itu kata bahasa Sulawesi kata bunuh lampu gitu. bunuh ya. Lampu dibunuh mati Allah. Bunuh ikan tuh matikan ikan. Matikan ikan. Ini lampu, ngomongkan matikan lampu. Bunuh lampu itu. Pernah nonton ini, nonton apa namanya? Ceramah. Ustaz Khalid bahasa lama ini. Jadi beda bahasa itu beda pemakaian kata gitu. Ya, hisap lagi, tengok apa? Biar mati apinya. Tambah jahat. Nah, pokoknya pasti beda rasanya. Pasti beda rasanya ya. Sebelumnya aku dimain. Kita coba lagi sampai belasan menit lagi ya. Kita coba lagi sampai belasan menit lagi. Ngan kan lahiran tahun 886 ya, Bang? 87. Oh, sama aku 87. Jadi masih ingat sama ini ya, film Jin dan Junti ya? Masih ingat ya itu apa sama Fuad Baraja bapaknya Jun? Fuad Baraja yang jadi bapaknya Jun, Junaidi yang punya Jin itu. Jadi ingat lagi. Binahi jadi terapis candu rokok. Pakai cara yang ini. Pakai cara yang pijat yang mbak ini. Ini namanya SEFT. Ini pakai tangan kian ini ya? Tangan kian, dua jahe. Kinai itu artinya lihat ya, kinai. Ujung bibirnya Bang Guntar ini naik ke atas. Berarti lebih banyak senyum daripada marah. Lebih banyak senyum daripada masam. Lihat ujung bibirnya kan ke atas. Jadi kebiasaan banyak senyum. Nah, ini modal juga untuk komunikasi, modal juga. Kalau bibirnya itu tarik ke bawah, itu mudah marah, mudah kecewa, mudah emosi. Jadi dari apa? Dari fisik orang itu pacak, kebiasaan jemu itu pacak. Pacak kinaan. Berarti kinaan ya. Pacak kinaan. Kinaan itu terlihat gitu. Kinaan itu artinya terlihat.
Kalau yang penting rutin dia. Gisok ngokoan di depan banyak-banyak. Gisok. Makanya biar sekalian tuntas, pakai balsem geliga atau minyak geliga olesi diwe. Tiap hari ya? Aw, tiap hari. Ini dicicil, apa namanya? Dicicil sandu rokoknya. Ayo, isap lagi. Jahat. Mulai keras di tenggorokan. Biasanya lemak. Biasanya lemak. Di tenggorokan apa rasanya? Agak mana ya? Kesak-kesak. Kalau kita biasa ngerokok jadi terjemahkan bahasanya. Mekeng ngerokok linting, ngerokok linting. Ya, lebih akas lagi. Lebih akas lagi. Jadi aslinya ngerokok menahan alai lemak laju lebih berat, lebih berat semenjak di terapi binai. Baik ini. Baik ini tuh begini ya. Jadi rasanya kayak rokok linting tapi lebih terasa lebih keras lagi gitu. Padahal ini rokok jadi gitu. Maksudnya ngomong gitu. Padahal lah rokok berat. Biasanya bahan kok bungkus sehari? Baca, udah nyampe 2 bungkus, bungkus setengah 2 bungkus lah. Makin lama makin jahat. Makin jatuh, makin akas. Hasil. Makin akas. Nah, akas sendiri ini kosakata yang belum pernah tak dengar. Akas itu makin berat, makin bahas itu akas makin berat, makin apa lagi? Bebas. Bukan kehas ya, kehas. Bukan ya. Kehas itu beda lagi, keras. Beda lagi. Keting, keting, keting. Ini tanpa niat paca, jadi pacang lengit ke candu rokok, candu. Lengit itu hilang ya paca, menghilangkan ke paca itu bisa menghilangkan candu rokok walaupun tanpa niat. Yang penting itu rutin kia. Rutin paca jadi dia dekat ngerokok lagi. Kas itu berat. Jadi meluin tadi rokok lemak, ngasihkannya kan biasa ngisap. Di setelah diterapi ini beda rasa. Beda rasa. Jadi kan rokok ibarat rokok enteng jadi berat. Rokok enteng jadi berat. Bebasnya itu. Makanya rokok jadi nggak rokok lintingan tadi. Linting. Ya rokok lintingan kan dia yang enteng. Kagal hasilnya. Gitu. Baca. Aku dapat ilmu ini dari buku. Buku. Itu biasanya aja aku buntur jak mana? Jak Cina. Cina. Kebanyakan Cina. Selain digosok-gosok tadi dipicit-picit pula. Pacak dipicit, pacak digosok, pacak dikerik. Pacak dinjoi minyak panas kia dengan apa? Jelalat balsam tadi. Yang paling panas. Dinjoi itu dikasih aja dinjoi. Apa yang panas pula itu jelalat hot cream tuh? Beda, geliga. Geliga ya. Kalau hot cream itu panas, tapi cepat, habis ya? Itu cepat hilang. Kalau geliga ini pacak lambung. Minyak geliga lebih panas daripada balsam geliga. Beda ya minyak geliga sama balsam. Tapi lumayan. Lama-lama bukan asal-asal ngepicit ini kasan deh, nyut sakitnya. Karena aku nekannya lebih kehas. Bukan emang ya pengaruh efeknya ya candu ini untuk membersihkannya salah satu urat-urat apa aliran ini candu. Ya ini memang titik-titik penghilang candu. Cuman biar reaksinya lebih cepat, itu memang dikehaskan, micinnya dikehaskan. Yang tadinya itu micinnya itu setengah jam, padahal dipercepat jadi 10 menit, dengan cara dikehaskan. Dikehaskan, istilahnya ngambil cepat lah ya. Cepat istilahnya. Tapi lambat deh ngapa, nyakah kenyamanan pacar. Oke, sedot lagi, rasanya lebih jahat lagi. Bila ditekan lebih kuat,
lebih lama sampai habis tuh ya, satu batang tuh dihabiskan ya. Sambil kita ngobrol-ngobrol udah, ngobrol-ngobrol dulu. Akan sambil pacak nostalgia sama jemur dusun. Nah, jelas. Dusun dewe. Nih binahi bulan 7. Berarti bulan musim lada. Lada. Nahi kan mengpacak imponya di daerah Ulu Belu dan musim kau di lada. Kira kan? Tadi nandingan sama kian apa? Sama kian. Sama kian. Sama kian. Eh, aku dah. Eh, dah pacak, pacak, pacak baik. Kanca-kanca bila tenggorokannya itu gatal. Nah, jokka pijatan bagian sini. Teman-teman kalau tenggorokannya itu gatal, kasih pemijatan bagian sini. Seperti cara ditok-tok sebetulnya. Kalau di bagian sini, ini kelebihannya nambah kecerdasan. Jadi ada 5 titik yang pacak menambah kecerdasan otak. Aku buat di videonya. Saya buat sendiri videonya. Bagaimana caranya menambah kecerdasan otak? Selain membantu memerti kerokok tadi, paca menambah kecerdasan otak, menambah kepintaran. Nambah kepintaran. Cuma titiknya ada di sini kia, tapi ada lagi di belakang kuping, Mbak ini. Sini. Bukannya mencakup di sini kalau? Di sini ada, ada 17 titik sini. Terus di belikat sini, di punggung itu ada 3. Kanan kiri jadi 6. Lakunya nak ngetok aku puntur jarum tuh ya. Itu kendek apa itu? Macam sejenis kendek menyeka gehet-gehet badan itu gimana sih? Sakit-sakit apa linu-linu bahasanya? Lemaknya pijat full body itu entah sakitnya apa. Ketika titik-titik saraf itu kepijat, jadi badan tuh jadi lemak galau. Makanya pijat full body kan habisnya itu lemak nian. Masalahnya yang tidak dibutuhkan tapi tata rapi pula itu. Misalnya kita itu sakitnya kan punggung kia. Sebenarnya pijat bagian punggung kan pacak. Cuman bila pijatnya sampai ke keting, ke tangan kan segala-gala kan lemak gala. Semuanya jadi enak. Nah itu. Oke, siapa lagi rokoknya? Laba apa menit? Sudah berapa menit mas videonya mas? 23 menit. Oke, baik itu. Yang penting caranya baik itu. Yang penting ngan paca rutin, paca berhenti. Ngan paca berhenti. Yang penting rutin ya. Walaupun tanpa niat. Pokoknya abis mandi nyaka balsem, juga titik-titiknya. Aktivitas. Jadi cukup dioleskan titik-titiknya, habis itu aktivitas tanpa niat. Tapi dia tidak pakai nunggu waktu berapa menit ya, baru beraktivitas. Setelah oles langsung aktivitas. Jadi begitu kawan-kawan. Cukup dengan seminggu. Setidaknya seminggu. Nanti setelah seminggu lihat hasilnya. Nanti akan ada perubahan drastis terhadap kecanduan terhadap obat. Kita kena dalam jangka seminggu. Tapi dalam sekali ini serokoknya lebih berat. Ini peribahasa itu mana ya? Itu lemak lagi, tidak lagi. Enteng, ringan, jadi kasar ibaratnya. Beratnya itu kurang lebihnya. Oke, terima kasih kawan-kawan sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Udi. Terima kasih.